Di luar nalar, pengiriman paket berisi paku bumi yang beratnya mencapai ratusan kilogram di Karanganyar, Solo menjadi viral di TikTok. Paku bumi tersebut dikirimkan bak paket hingga membuat heboh para kurir. Pengiriman paku bumi tersebut viral di TikTok usai diunggah oleh akun @mustofa23, Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Dalam unggahan tersebut tampak sejumlah pegawai ekspedisi yang kerepotan mengangkat paku bumi dengan panjang sekitar 10 meter dan diameter kurang lebih 45 cm. Adapun paku bumi tersebut diangkut oleh 5 orang pria dewasa dari dalam-dalam peti kemas atau kontainer. Rupanya paku bumi tersebut hendak dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi paket. Para kurir yang menerima kiriman paket berupa paku bumi dengan berat ratusan kilogram itu pun tampak bingung. Berat dan ongkos kirim paku bumi yang mencapai ratusan kilogram itu pun membuat warganet ikut pusing. Komentar sejumlah warganet dalam kolom komentar unggahan tersebut.